Bapak Ibu semua, supaya pelaksanaan screeningnya nanti di Toronto berjalan dengan lancar dan bisa membawa harum nama bangsa Indonesia. Yeah. Budi Pekerti ini masuk ke dalam program namanya Discovery. Jadi program Discovery itu dikhususkan untuk film pertama atau kedua seorang filmmaker. Jadi filmmaker, banyak filmmaker besar sekarang yang film pertama atau keduanya itu pernah masuk Discovery. Mungkin kalau teman-teman baru nonton Oppenheimer, itu Christopher Nolan, itu juga film awalnya dia juga pernah masuk ke dalam section Discovery. Ada filmmaker yang lain seperti Yorgos Lanthimos, Steve McQueen, Haneke, banyak sekali. Jadi ya film ini nanti masuk ke Discovery program di TIFF yang akan hadir ke sana ya, yang akan hadir ke sana. Regas pastinya akan datang ke sana. Cast harapannya juga akan datang ke sana. Mbak Ine, Prilly, Angga, Mara, lalu Mas Dwi ya juga, produser juga, Ridla, saya, Bu Wila juga, harapannya juga akan hadir di TIFF. Jadi memang waktu saya mendirikan Rekata Studio ya bareng sama Regas juga, kami udah sepakat bahwa kreatif, konten itu semuanya Regas yang punya kontrolnya di situ. Saya support dari sisi bisnisnya, fundraising, distribution, segala macem. Jadi memang waktu Budi Pekerti prosesnya sama, jadi Regas muncul dengan satu ide cerita, ya dia sharing ke saya, lalu saya dengar, ya udah kita coba bikin aja lalu perencanaannya dari situ. Ya tentu saja ketika datang sebagai film kedua gitu ya, seperti yang tadi saya ceritakan, banyak sosok ibu maupun sosok bapak yang kemudian viral di media sosial karena mengumpat gitu, atau karena tiba-tiba salah misalnya melempar barang gitu, atau tiba-tiba melayani pelanggan dengan tidak baik gitu. Dalam 15 detik itu direkam dan netizen itu dengan mudah gitu menghakimi yang mereka lakukan dari layar vertikal ini tanpa mencoba mengetahui apa yang terjadi di baliknya gitu. Kenapa mereka marah, kenapa mereka sakit hati, atau kenapa mereka berkelakuan seperti itu. Bahkan bisa jadi ada hal yang dia miliki, beban-beban yang dia miliki di rumah gitu, di keluarganya, di memiliki hutang mungkin, atau memiliki ada masalah di warisan dan lain-lain gitu. Tapi kita justru, netizen justru dengan mudah menghakimi dan malah membuat hidupnya semakin buruk lagi, kehilangan pekerjaan sampai pindah rumah. Dan itulah yang saya ceritakan ke Adi, dan Adi juga sepakat gitu ya, kita lalu menuliskannya dalam skenario dan merealisasikan Budi Pekerti. Bercerita terkait perjalanan, tentu ini perjalanan yang cukup panjang ya, Mas Adi dan Mas Regas gitu, ketika kita menginisiasi proyek ini beserta dengan Bu Wila juga gitu. Jadi saya ingat bulan Mei kalau tidak salah ya Mas Regas ya gitu. Jadi bulan Mei saya bertemu dengan Mas Regas. Mas Regas mengutarakan keinginannya untuk membuat film kedua, lalu akhirnya saya jatuh cinta dan jatuh hati hanya dari satu lembar yang Mas Regas tampilkan ke saya pada saat itu gitu. Jadi saya sudah jatuh hati dengan ceritanya. Saya bilang, let's do this Mas Regas dan Mas Adi dan Bu Wila. Kami memulai proses penulisan sampai dengan bulan September ya Mas ya, September, Oktober gitu ya, sebelum Mas Regas memfinalisasi menjadi shooting script. Sekitar 3 bulan kami memulai proses pre-produksi, sampai akhirnya bulan November kita menyelenggarakan proses produksi full di Yogyakarta. Dan kita melalui post production yang cukup lama juga, karena memang kami sangat hati-hati sekali menyelesaikan film ini. Kami menyelesaikannya kemarin sekitar bulan Juli awal gitu ya. Lalu kami mulai mengirimkan karya-karya kami ke berbagai festival, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi kabar gembira, world premiere kami ada di Toronto International Film Festival. Mbak Ina, dia di teater itu memiliki ilmu namanya taksu. Taksu itu ketika seseorang dapat terserap energinya melihat satu titik di panggung, meskipun di belakangnya itu suatu pemandangan yang sangat indah, pemandangan itu bahkan gak terlihat dan kita hanya melihat dia.
Itulah yang saya lihat dari beliau, bahwa kehadirannya di panggung itu tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara mata dan dialog, tapi ada tenaga dalam yang dia bentuk, dia olah pada saat proses perenungan di ruang pemain, dan itu terpancar. Mungkin itu semua terpancar dari seluruh otot wajah dia, mata dia. Itulah yang saya merasa dialah sosok yang tepat untuk karakter utama kita, Bu Prani, di sini. Angga Yunanda. Angga Yunanda, dari beberapa film yang saya lihat sebelumnya, yang saya selalu salut adalah bagaimana ia memiliki memori fotografis yang sangat-sangat bagus. Dialog hafal total dari sekian banyak take. Gerak gestur selalu hafal. Mau saya di tengah-tengah improvisasi enggak? Di sini kamu agak kesandung dikit enggak? Di sini agak menguap sedikit, dia hafal totok. Dan itulah saya merasa, wah, kalau saya bekerja bersama Angga, saya bisa memberikan gestur-gestur aneh-aneh, mulai dari kayak garuk-garuk atau kemudian tangannya kemudian ke sleo gitu, untuk memperkuat dialog-dialog. Saya selalu suka mengolah dialog itu tidak diutarakan begitu saja, tapi dengan gestur-gestur. Angga mampu mentransfer itu semua. Prilly. Bersama dengan Prilly, seperti yang saya cerita tadi, dia saya ibaratkan seperti tanah liat. Dari semua range acting-nya, saya merasa tanah liat ini kalau dibentuk patung yang sedang menari, dibentuk menjadi patung yang sedang memancing, patung yang sedang bermain, itu fleksibelnya minta ampun. Dan itu semua hanya bisa dicapai Prilly karena pengalaman dia begitu besar dari berbagai film dan serial. Saya cuma bilang, Pril, kali ini dari semua range acting-mu, energinya, auranya, pancarkan dari mata saja. Bahwa matamu gerak turun ke bawah sedikit aja, itu sudah bisa menunjukkan kesedihanmu tanpa kamu nangis. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk itu, dan berhasil. Matanya, mata yang sangat indah yang ia miliki, memancarkan kepedihan yang selama ini ia pendam sebagai karakter itu. Omara Naidra Esteghlal, selain saya jatuh cinta pada sebuah film yang dia perankan tadi, saya juga jatuh cinta kepada karir pendidikannya. Dia belajar tentang psikologi dan dia belajar tentang filsafat. Jadi ketika saya mendiskusikan karakter Gora dengan dia, justru kita tidak membicarakan seni peran maupun dialog dan pembuatan karakter, tapi tentang bagaimana menemukan kompleksitas jiwa manusia yang berbagai layer dan tidak simpel. Justru saya mendapat banyak masukan dari Omara ketika, Mas, karakter Gora di sini berpikirnya seperti ini aja. Mas, karakter Gora di sini tidak continuity karena tiba-tiba dia membuat keputusan yang mendadak, dan itulah yang saya butuhkan, partner kerjasama itulah. Dan bersama mereka mungkin saya bisa bilang skenario dan film ini tidak akan terwujud tanpa hasil reading dengan mereka. Jadi saya berikan penghormatan sedalam-sedalamnya bahwa Budi Pekerti pun adalah hasil tulisan dan hasil kerjasama semuanya. Dan pertama kali aku memang diekspos dengan Budi Pekerti itu Mas Regas membuat presentasi ke aku. Di situ dia menunjukkan rusa, bahwa ternyata di dunia binatang rusa itu mengalami perundingan. Jadi siapapun yang lemah akhirnya terhilang juga, hilang dari kerumunan karena adanya kekurangan sumber daya makanan. Setelah presentasi ini semua, kita mencoba memasuki karakter. Aku di introduce dengan karakter Gora itu, disuruh memainkan beberapa scene. Dari situ pun aku udah sebenarnya berat ya, karena bagaimana aku bisa mendeliver, dan line-nya itu pun yang disuruh diciptakan di hari itu juga adalah bukan line yang menurutku enteng. Line-nya itu banyak bebannya, banyak bobotnya. Sudah selepas itu, dan terlepas dari bahwa aku emang udah ngefans sama Regas ya, aku terima skripnya. Dan dari pertama hari aku terima skripnya, aku baca skripnya, jujur ini skrip terbaik yang pernah aku baca seumur hidup. Dan dari situ, dari hari pertama pun aku udah ngerasa sangat bersyukur bisa gabung dengan orang-orang ini. Semoga suatu saat nanti bisa bekerja sama dengan Kak Regas. Karena waktu itu kita ketemu di Jogja ya Kak. Terus aku sendiri ngerasa nyaman sekali berbicara dan berdiskusi sama Kak Regas. Terus aku berdoa di dalam hati, semoga suatu saat nanti ada kesempatan nih bekerja sama Kak Regas. Tapi pada saat itu aku juga punya rasa tidak percaya diri, kayaknya Kak Regas gak mungkin melihat aku deh untuk main di filmnya gitu. Tapi ya ternyata kekuatan doa itu sangat kuat ya. Tiba-tiba aku menerima teks Kak Regas mau ngobrol. Itu aku udah deg-degan sekali ya, mengobrol sama Kak Ridla. Waktu itu kita ketemu bertiga, lalu Kak Regas menceritakan soal film Budi Pekerti dan menceritakan satu karakter. Dan Kak Regas bilang,
maukah kamu berlayar bersamaku di film ini memerankan Tita? Aku di situ langsung diam karena di dalam hati, wow, ini doaku yang ternyata diaminkan dan akhirnya aku bisa bergabung di karakter itu. Tapi satu sisi juga, apakah aku bisa ya mendeliver karakter ini dengan baik karena tantangan yang sungguh besar gitu. Mungkin teman-teman yang sudah menonton film aku akan tahu bahwa aku adalah orang yang ekspresif gitu ya. Aku mengekspresikan emosiku itu sangat terlihat gitu di ekspresiku. Lalu Karegas memberikan aku tantangan, karakter Tita itu cuma lewat mata aja. Kamu gak perlu banyak bicara, gak perlu banyak nangis, gak perlu kelihatan marah. Cukup dari mata aja, itu tantangan yang pengen aku kasih ke kamu. Lalu aku akhirnya, aku mau Kak berlayar bersamamu. Satu, karena aku memang sudah berdoa ingin bekerja dengan Karegas. Dua, ketika aku baca skripnya, aku merasa siapapun yang punya sosial media sekarang ini pasti pernah mengalami apa yang Ibu Prani alami. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang kita tidak pernah tahu bahwa itu terjadi loh, behind the closed door gitu. Gimana kalian menilai seseorang hanya lewat video, hanya lewat komen yang ada di sosial media, tapi kalian tidak akan pernah tahu layer-layer kehidupan yang terjadi di belakang sosial media gitu. Dan aku ngerasa ini pesan yang sangat baik sekali tentang bullying yang kita sering alami di sosial media. Dan aku ngerasa, Kak, mari kita berlayar bersama, kita sampaikan pesan yang sangat baik ini ke banyak orang. Aku mau terjun dan mau ikut bergabung di film ini. Semoga aku tidak mengecewakan Kakak. Dan akhirnya sampai di hari ini, dan ini adalah festival pertama aku. Jadi tadi di sana aku kayak, terima kasih ya sudah mengajak aku untuk bergabung, karena aku gak tahu siapa yang akan percaya sama aku selain Kak Regas dan Kak Ridla. So thank you so much juga untuk Mas Adi dan Ibu Wi yang udah percaya sama aku. Dan semoga kita semua, kami semua, tidak mengecewakan kalian yang nanti akan nonton. Ya, pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada semua orang yang terlibat di film Budi Pekerti, karena menurut aku ini salah satu proyek yang berarti banget buat aku pribadi gitu. Baik dalam secara pribadi dalam hidup aku dan secara karir aku sendiri gitu. Karena aku ngerasa banyak banget pembelajaran yang aku dapetin gitu, selama mulai dari proses pembentukan karakter yang sebenarnya untuk aku ini adalah impian semua aktor sih. Karena menurut aku dapat waktu reading yang panjang itu adalah sebuah kemustahilan. Karena kayak jarang banget ada produksi-produksi yang memberikan waktu yang sangat panjang untuk kita bisa menggali karakternya lebih dalam. Sudah memberikan waktu yang banyak untuk aku untuk bisa menjadi karakter Mukhlas ini gitu. Karena awalnya aku jujur sangat deg-degan dan pesimis, karena menurut aku kayaknya selama perjalanan karir aku orang akan melihat aku sebagai ya udah sosok ganteng aja gitu, cutie boy gitu kayak dan aku seneng banget sih bisa menemukan karakter yang sangat berbeda dari karakter-karakter yang aku mainin di film-film sebelumnya gitu. Dan kayaknya kalau bukan karena Karegas, aku akan tidak tahu mendapatkan karakter seperti itu kapan. Jadi terima kasih banyak Karegas. Dan ini sebenarnya kejutan yang sangat lama aku pengen ungkapkan gitu. Karena kayak sebenarnya selama dari day one aja kayak aku pengen memberikan ini kepada semua orang gitu, tapi baru bisa di-share sekarang. Dan aku senang banget akhirnya bisa disaksikan sama teman-teman, dan semoga aja bisa melihat transformasi aku. Dan aku benar-benar belajar banyak banget sih, mulai dari segi gesture dan olah tubuh yang menurut aku sebenarnya jarang aku terapin di film-film aku sebelumnya, bisa aku belajar banyak di sini. Tentu saja saya sama dengan Prilly dan kawan-kawan semua yang ada di sini, semua orang aktor Indonesia pasti sangat ingin bekerja sama dengan Regas Banuteja. Beliau adalah salah satu director list saya.
dan saya memang berangkat dari teater yang mungkin agak picky memilih sutradara. Jadi memang doa saya terkabul. Pada suatu hari saya dapat telepon dari Rida untuk ketemu dengan Regas. Itu saya juga, wah, Regas akan datang bertemu saya akhirnya. Dan beliau ternyata tidak disangka menawarkan saya satu karakter yang sangat tidak disangka oleh saya. Saya memainkan peran yang sangat penting di film beliau ini. Jadi mungkin ini adalah rezeki buat saya, karena saya belajar banyak sekali ketika saya berproses dengan teman-teman di sini semua. Apalagi ketika reading, saya melihat kualitas beliau ketika pertama kali Regas mempresentasikan filmnya saja, udah, wah, ini orang detail banget ya, udah semuanya diceritakan dengan sangat, dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu apa yang dia tidak mau. Gak banyak orang yang seperti ini. Semua orang tahu apa yang dia mau, tapi kadang-kadang gak tahu apa yang dia mau. Tapi beliau ini semuanya dia menguasai dan dia tahu apa yang dia mau. Akhirnya kita berproses selama 3 bulan ini. Banyak sekali hal-hal yang mungkin saya temui ketika reading. Salah satunya adalah bagaimana saya mendeliver karakter lebih detail dan subtil, karena saya biasanya kan bermain di panggung teater yang dengan proyeksi yang sangat besar. Nah, beliau ini yang mengajari saya mungkin bagaimana berdamai dengan lensa yang sangat subtil dan kecil gitu, dengan ekspresi yang hanya menggerakkan mata, otot mata dan sebagainya. Dan itu mungkin momok bagi pemain teater seperti saya yang biasa memainkan peran dengan vibrasi yang sangat besar. Jadi mungkin ini adalah salah satu, mudah-mudahan, saya berharap film ini bisa ditonton dengan gembira oleh, mungkin nggak gembira ya, filmnya gembira sih. Bisa diterima dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua yang main di sini bisa memberikan energi yang baik bagi penonton Indonesia. Yang belajar dari film kedua ini adalah bagaimana lebih meminimalisir teknis-teknis lain dan lebih berfokus pada performa pemain. Dulu dari film pendek maupun film-film yang lain, saya tuh selalu mengeksplor berbagai macam posibilitas sinematografi, kemudian penataan artistik, editing, dan lain sebagainya. Tetapi berkembang, saya belajar bahwa yang dilihat penonton itu adalah mata pemain. Dia matanya yang akan menyalurkan segala rasa tersebut. Jadi sekarang saya mencoba untuk mengurangi beberapa ambisi gitu ya, untuk mengeksplorasi teknis yang sangat besar dan lebih berfokus pada heart to heart bersama pemain. Maka dari itu, dari sekian banyak proses yang membutuhkan waktu paling lama adalah proses reading bersama para pemain. Kita ada ruangan di kantor yang mungkin mereka melihat ruangan itu sudah jenuh gitu ya, berkali-kali ya kan. Kayak tadi Bu Prani cerita gitu, Mbak Ina cerita, ada slide PowerPoint gitu yang di share gitu, terus kemudian mereka melihat, oke, grafis perkembangan karakternya semakin meningkat, di titik ini adalah momen paling rendahnya karakter. Terus saya selalu, biasanya reading tuh selalu ada kamera yang melihat ke wajah mereka gitu. Saya pakai lensa yang paling tele gitu ya, supaya mereka bisa melihat, nih, kalau kamu matamu gerak ke kiri sedikit aja, itu udah bisa mengisyaratkan bahwa kamu bimbang gitu. Atau nih, hidungmu membuka 3 mili membesar aja, itu udah bisa mengisyaratkan bahwa kamu ragu-ragu. Sesimpel itu. Nah, beberapa dari teman-teman ada yang mungkin tidak terbiasa melihat wajahnya sendiri ketika berakting gitu, karena langsung saya proyeksikan ke TV gitu. Tapi saya mencoba mengajak, ayo coba kali ini tinggalkan zona nyaman dan mulai bisa menyadari otot wajah kita. Barangkali kita di sini sudah tersenyum, tapi kamera kita belum menangkap tersenyum, maka harus ditarik otot lebih, wajahnya lebih lagi. Itu yang saya pelajari secara kreatif. Kalau secara karir berikutnya, tentu saja karena saya berkolaborasi dengan Adi gitu ya, kita tentunya akan membuat film-film lebih banyak ke depannya. Dan kita selalu percaya bahwa film-film yang memiliki, tentu saja memiliki value gitu ya, memiliki cerita yang dalam, dipadukan dengan genre,
berbagai macam genre itu ada di dunia, mulai dari crime, mulai dari thriller, mulai dari coming of age, berbagai macam drama genre tersebut lah yang bisa membentuk karakter. Jadi kita tidak pernah membedakan antara dua kutub film festival maupun film komersil, tapi kita menyatukan kedua tersebut dan yakin bahwa genre bisa membentuk dan menjembatani itu semua. Jadi ke depan kita ingin membuat film-film seperti itu. Ya, pas dijelaskan sama Kak Regas, aku adalah seorang musisi indie, aku langsung, wow, bukan aku banget ya. Terus aktivis, mungkin aktivisnya agak sama ya, karena aku juga suka menyuarakan social issue yang aku percaya gitu. Tapi untuk band, anak band itu bukan aku banget ya, aku gak tahu gimana cara berinteraksi sama teman-teman band, main alat musik juga aku cuma bisa gitar dikit-dikit. Lalu ini alat musiknya boleh dibocorin gak? Nanti ya. Lalu ini aku memainkan alat musik yang aku bahkan tidak pernah dengar. Jadi, apakah? Mainin apa gitu? Apa itu? Entah mungkin aku yang emang gak update, atau memang itu alat musik yang memang gak pernah ada aja di sekitar aku ya. Tapi itu tadi, kita mengalami proses reading yang panjang banget, dan benar-benar proses readingnya tuh ada proses reading yang rame-rame sama pemain lain, ada yang sendiri-sendiri. Jadi benar-benar bisa sangat konsentrasi sama karakternya dan sangat detail. Ini pertama kali aku punya pengalaman benar-benar disuruh melakukan sesuatu yang aku bingung, tapi Kak Regas bisa selalu menjawab pertanyaan aku. Jadi kita juga sebagai aktor, iya sih, jadinya gitu ya. Misalnya kayak, coba pas adegan ini kamu ngelirik ke kanan, kenapa? Terus dijelasin panjang, oh iya ya, aku jadi langsung kayak okay, gitu. Jadi reading sama Kak Regas itu jadi kayak belajar otot wajah. Jadi aku jadi, ini kayak belajar biologi ya. jadi kita mempelajari tubuh kita sendiri, yang akhirnya, oh iya ya, aku paham sih. Dan akhirnya aku juga, iya ya, kalau aku marah aku pasti gini, kalau misalnya aku mau nangis aku pasti gini. Dan itu semua dijelaskan sama Kak Regas, yang akhirnya mempermudah untuk bisa mendalami karakter sebagai anak band indie. Kita pelajari salah satu anak band indie tuh karakteristiknya apa, dia suka ngomongnya kayak gimana, dan aku pun Tita anak band yang seperti apa, aktivis yang seperti apa, kalau ngomong kayak gimana, cara memendam tangisannya kayak gimana, itu semua dijelasin sama Kak Regas, lirikan mata sampai menelan ludah. Aku selama berkarir gak pernah ada sutradara yang ngejelasin ke aku arti dari menelan ludah gitu ya. Ini Kak Regas kayak, coba kamu menelan ludah di dialog ini, kenapa? Karena ini, oh iya ya, aku jadi belajar lagi gitu loh. Jadi proses readingnya itu selalu menyenangkan dan tidak membosankan, karena setiap reading aku menemukan hal-hal baru yang aku selama ini tidak temukan gitu. Jadi kayak sekolah lagi, kayak kelas acting gratis ya sama Kak Regas gitu. Itu tadi caranya aku bisa dapat karakternya sebagai anak band indie, aktivis yang mungkin jauh dari karakter aku aslinya, karena kita melewati proses reading yang sangat panjang dan sangat detail, yang akhirnya membuat aku percaya diri untuk bisa membawa karakter Tita ini sampai ke depan lensa gitu. Waktu dulu saya kuliah, karena saya kuliah film gitu ya, kita selain belajar film, kita belajar bahasa rupa gitu, dimana benda-benda yang diletakkan itu bisa memberikan simbol atau metafora gitu. Dan dalam penyutradaraan itu ada proses namanya mise-en-scène atau meletakkan di dalam adegan. Jadi seperti layaknya chef meletakkan makanan yang semua makanan di dalam piring itu harus bisa dimakan, maka setiap elemen di dalam frame itu harus bisa memberikan makna. Jadi betul Mas Zarkif tadi, analisanya kalau di belakang ada props ini, props itu ada maknanya. Tapi ya itu silahkan diinterpretasikan sampai kita nanti rilis. Pertama soal titik. Kalau kita melihat di kamus gitu ya, titik itu bisa menjadi penanda dari dua kata gitu. Dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat saya kagumi, karena kita adalah bahasa yang merupakan serapan dari bahasa di seluruh dunia gitu ya. Nusantara sejak zaman dulu sudah menjadi jalur perdagangan, dan banyak orang mancanegara datang bertukar bahasa, menemukan bahasa ini. Dan budi pekerti pun juga adalah hasil bahasa yang memiliki dari kata budi dan pekerti dua kata yang berbeda. Budi di mana berhubungan dengan jiwa gitu ya, pekerti berhubungan dengan lebih akal pikir dan perilaku gitu. Jadi saya ingin memberikan penghormatan pada dua definisi yang sangat bagus ini, yang kalau budi pekerti ini ditransfer ke bahasa lain mungkin terjemahannya kurang literal gitu, kurang cocok gitu ya, manners atau ethics gitu tuh mungkin
kurang cocok, tapi budi pekerti ini adalah suatu kata yang sangat indah, layaknya seperti kata sutradara gitu. Sutradara itu kan sutra dan dara, pembawa sutra, pembawa kebaikan, dibandingkan dengan bahasa Inggrisnya director, itu kan director pengarah, itu beda sekali gitu. Jadi saya pengen menunjukkan itu. Nah, yang kedua tentang tadi Jogja gitu ya. Betul, setting ini bersetting di Jogja karena saya tumbuh besar di Jogja. Jadi ini lingkungan yang saya kenal sehari-hari semuanya. Dan ini juga sebagai suatu homage, tribute untuk masa kecil saya dan orang-orang di sekitar saya yang saya pernah tinggal. Dan tadi jika bertanya seberapa besar bahasa Jawa, ini adalah 50% bahasa Jawa, 50% bahasa Indonesia. Tentu saja orang Jogja banyak gitu ya mempraktekkan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, tapi tentunya dalam institusi-institusi formal seperti di sekolah biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya setengah-setengah, dan saya bersyukur para pemain ini menghabiskan 3 bulan belajar bahasa Jawa intens, mulai dari nulis aksara Jawa. Nah, jadi seorang coach kita bernama Mas Banyu Bening yang khusus memberikan dialek Jawa itu berproses berhari-hari, berbulan-bulan bersama mereka, mulai dari nulis aksara Jawa sampai memberikan aksara dan bahasa Jawa. Tentang kultur budaya Jawa, saya rasa ada, tetapi justru sentralnya adalah bukan di situ. Ini lebih universal gitu ya, membicarakan soal Indonesia, tidak spesifik ke kultur budaya tersebut. Jogja hanya menjadi latar. Dan dari sini saya ingin bilang bahwa ya, fenomena seperti ini yang melatar belakang film berlibu kerti tidak hanya terjadi di kota-kota seperti di Jakarta gitu, tapi di berbagai daerah, salah satunya ya di kampung halaman saya ini. Jadi saya ingin menceritakan bahwa agar semakin banyak orang bisa relate gitu, agar semakin banyak orang bisa merasa dekat dengan film ini, maka setting Jogja saya pilih. Seperti yang saya cerita tadi, Ari Lesmana memerankan karakter Tunas sebagai pimpinan redaksi sebuah media online untuk pemberitaan. Dan kenapa saya memilih dia bisa menyuarakan karakter tersebut? Lirik-lirik dari Ari tentu saja banyak memberikan komentar terhadap kehidupan sosial, komentar terhadap anak muda gitu ya, komentar terhadap jiwa, terhadap batin gitu ya. Jadi saya rasa ketika menulis lirik, rasanya Ari itu adalah sosok yang memiliki banyak perenungan gitu. Banyak berpikir, banyak menganalisa, banyak mengamati gitu ya. Dan saya rasa karakter Tunas ini adalah karakter yang juga banyak menganalisa, karena dia membutuhkan membuat tulisan yang bisa mendeskripsikan kegelisahannya atau kegelisahan sosial. Maka saya mengajak Ari. Dan tapi terlebih lagi, ternyata karena bakat Ari itu memang adalah seorang performer, di panggung dia bisa perform sebegitu hebatnya gitu ya, percaya diri yang luar biasa. Saya yakin dia memiliki bakat keaktoran. Dan ternyata betul, ketika ditanya, apa yang pengen kamu explore berikutnya lagi, Ri? Aktor. Wah, kita berada dalam frekuensi yang sama gitu. Mari kita berkarya bareng gitu. Nah, makanya saya ajak Ari. Untuk karakterisasinya, emang bertumbuh melalui proses reading sih, karena emang proses readingnya panjang selama 3 bulan lebih, jadi benar-benar ngebedah segala hal gitu, mulai dari skenarionya, penampilannya kira-kira seperti apa gitu. Bahkan aku ingat banget dari awal reading, Kak Rega sudah langsung ngasih aku anting gitu untuk dicoba pakai gitu, kira-kira cocok atau enggak gitu. Dan aku selalu pakai anting itu akhirnya selama proses reading 3 bulan. Dan untuk masalah kostum dan lain-lain, emang pengen explore tentang perbedaan yang mungkin udah pernah aku lakukan dan ingin cari perbedaan di film ini gitu. Jadi banyak sih proses-proses yang diskusi secara intim sepertinya gitu, karena emang kebanyakan sebenarnya kalau proses readingnya one on one gitu readingnya. Jadi mungkin bisa dibilang 70% readingnya sendiri gitu antara aku dan Kak Regas, dan itu kita banyak banget bertukar pikiran, emang berdiskusi satu sama lain tentang segala hal, mulai dari hal yang terlihat di skrip bahkan sampai motivasi-motivasi yang mungkin off screen gitu, itu benar-benar kita pikirin. Dan aku senang banget sih karena ini salah satu film yang paling detail sih proses pengerjaannya gitu. Dan itu semoga aja bisa aku terapin sampai film-film aku yang lain. Nonton dua karya Regas sebelumnya, dan saya melihat dua karya ini pasti dibuat oleh
sutradara yang punya visi yang sangat detik, apa, visi yang jelas dan memegang premis yang teguh, dan juga dia pasti detail sekali treatmentnya terhadap scene per scene yang dia bikin. Jadi intensitasnya juga apa, dalam satu frame kan ada banyak elemen tuh, dan elemen-elemen yang ada di satu frame film Regas itu semuanya bunyi, dan itu pasti butuh pengerahan yang serius gitu. Nah, terbukti ketika saya berproses di film Budi Pekerti ini, ketika reading itu yang saya gak habis pikir sama Regas ya, setiap kali kita membahas satu scene yang sangat sederhana, jadi sangat sederhana, ada satu adegan yang sangat sehari-hari, tetapi Regas menceritakan jauh sekali di balik scene itu, zaman Renaissance dan sebagainya. Jadi saya tuh punya dicabut ini saya, apa, kesadaran saya jauh ke belakang sehingga melihat scene atau adegan-adegan secara jarak jauh sekali sampai jarak dekat sekali, sampai saya masuk dan meresap ke dalam karakter ini. Itu yang saya rasakan ketika berproses dengan Regas. Jadi mungkin okay, no wonder gitu. Memang semuanya dilakukan dari hulu ke hilir sampai ketika di Regas, kamu gak GR, gak ini kan, gak GR kan? Tapi memang seperti itu. Jadi dari proses sampai ketika syuting, betul-betul intensitasnya betul-betul terjaga, detail, dan sangat ketika saya syuting dan teman-teman tidak merasakan berat sama sekali, karena kita di support system kita luar biasa, Mbak Wila, Mas Hadi, semua kita merasa sangat aduh, ini rezeki banget kita sebagai aktor. Saya sangat bahagia bisa bekerja sama di sini karena ada banyak pengetahuan baru, dan mudah-mudahan yang kita bayangkan bersama bisa terwujud di film ini. Rasanya sangat bersyukur, senang sekali gitu, karena aku selalu memimpikan saat ini gitu, bisa main di film festival, bisa pergi ke festival internasional. Selama ini cuma ngelihat teman-teman dan rekan-rekan aktor lainnya gitu ngeposting di red carpet gitu. Aku selalu, kapan ya aku bisa dipercaya terlibat di sebuah film yang beda dari sebelumnya? Karena jujur aja dulu aku dianggapnya kan aktor yang berangkat dari sinetron gitu. Terus biasanya hanya dikasih karakternya itu lagi gitu, anak SMA lagi, atau enggak gimana ya? Sama lah, semuanya sama. Karena mungkin belum ada yang percaya kalau aku bisa membedah karakter lain atau bisa memainkan karakter yang beda dari sebelumnya. Makanya ketika aku dikasih kepercayaan itu dari sutradara yang aku pendam gitu doanya, kayak semoga suatu saat nanti bisa bekerja sama, pasti sangat bersyukur, seneng gitu. Bahkan ada beberapa momen dimana aku sempet nangis gitu, yang kayak gak nyangka gitu. Pas diumumin bahwa ini masuk festival, pas pertama kali ditawarin gitu, aku kayak terima kasih sekali gitu, aku dikasih kesempatan ini. Disinilah aku bisa membuktikan ke diri aku sendiri, karena aku juga gak punya obligasi membuktikan ke siapa-siapa, tapi ke diri aku sendiri bahwa aku masih bisa dipercaya, aku masih punya tempat di sini, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Jadi aku berusaha banget kemarin pas proses syuting menampilkan yang terbaik gitu. Dan sampai detik ini bisa berbicara di depan sini itu rasa syukur yang luar biasa. Bisa berangkat juga nanti ke sana. Jadi rasanya bersyukur dan bahagia sekali. I will never take this for granted. Wow. Pastinya kita ingin sekali film ini bisa kita tonton di layar lebar ya. Gitu. Dan memang dari awal inisiasi dari project ini, memang kami akan menayangkan film ini di format layar lebar gitu. Jadi nantikan film ini akhir tahun 2023 dan juga setelahnya mungkin di rumah masing-masing. Soal peranku dan perannya Hari itu lumayan menarik, karena Mas Regas ngejelasin bahwa kita ini visi dari diriku dan visinya Hari itu udah berbeda. Ketika Hari itu menjadi orang yang meliput, orang yang mencari kehangatan, aku ini sebenarnya di sana sebagai videographer. Oke, videographer. Boleh nggak sih? Ya,
boleh. Oh iya, takut ya bang, takut kita masuk. Silahkan. Jadi ketika disorot aku sebagai videografer ini, memang iya kita banyak riset dan aku bersama Mas Regas membicarakan kira-kira se-entusiastik apa sih seorang Gora itu terhadap liputan yang dia liput. Bagaimana rasanya Gora ketika dia ingin meliput hal-hal yang mungkin dia tidak ingin liput itu. Dan ketika itu terjadi, apa tanggapan dari Gora gitu ya. Mungkin sebenarnya gimana rasanya, gimana risetnya itu sebenarnya dari basis psikologi manusia aja. Apa yang harus kita lakukan ketika kita punya kewajiban sesuatu yang mungkin tidak sama dengan runutan etis kita gitu loh. Apakah kita akan kerjakan demi kewajiban dan demi penghasilan atau tidak gitu. Dan pertanyaan ini sih satu yang terbesar sebagai pekerjaan karakterku di film ini sebenarnya. Dari tadi kita udah membahas sebagai mana besar kedetailan dari Mas Regas gitu terhadap bahkan setiap otot-otot wajah kami gitu. Dan itu jujur beneran kami rasakan bagaimana sebenarnya kebingungan kami di awal-awal gitu, karena belum terbiasa sepertinya untuk bisa berpikir bahkan sampai kayak ya udah semili alis mengernyit aja itu sebenarnya aku jarang pikirin sih dulu-dulu, dan ternyata bisa dijelaskan gitu sama Kak Rega seperti yang dibilang Prilly tadi gitu. Dan awalnya emang aku jujur bingung gitu, kayak setiap reaksi-reaksi yang hadir dari karakter misalnya kayak mengernyitkan alis itu cukup sering aku lakukan di film ini, tapi akhirnya pasti punya alasan tersendiri gitu kenapa melakukan hal itu, dan itu menjadi suatu hal yang make sense gitu. Karena jujur sebenarnya kalau cerita pribadi aku pribadi itu dulu banget pas awal-awal mulai film tuh sering banget dapat kayak respon yang kurang baik dari permainan alis aku gitu. Jadi aku sempat kayak trauma gitu sebenarnya sama memainkan alis ini sebenarnya Mas Regas. Karena dulu sempat kayak dimarahin, jangan mainin alis gitu kayak. Karena kayaknya berasa sinetron banget kayak. Kalau main film tuh kan detail ya, subtil dan lain-lain itu, tapi emang tergantung bagaimana karakternya terdevelop gitu. Dan ini aku ngerasa jadi sebenarnya ya enggak ada halangan tersendiri gitu untuk bagaimana kita membuild karakter kita di film gitu. Dan itu yang akhirnya aku rasakan di sini, dan itu membuat aku jadi semakin terbuka tentang ya enggak ada keterbatasan untuk mengeksplor karakter yang bisa dilakukan di film ternyata gitu. Dan itu aku bersyukur banget di sini. Kalau Angga itu nguningin rambut, kalau aku sebelum project ini masih ada rambutnya. Aku dicukur di project ini begitu. Itu titipan pertama. Kedua itu ada satu gestur yang jujur sampai sekarang mungkin masih kebiasaan sebagai Omara tuh suka ke bawah, dan mungkin selama press conference ini aku melakukannya. Karena nyaman. Sering dilakukan karena nyaman. Dan gestur tersebut dari 23 tahun, aku lupa pas aku buat ini berapa tahun umurnya, tapi dari itu aku hidup belum ada. Tapi di situ aku mempelajari sesuatu bahwa walaupun dibilang kok gesturnya nambah, kok enggak melepas. Aku bersyukur karena aku berproses dengan Mas Regas, di setiap gestur itu aku mencoba refleksi diri tanpa sadar, dan itu tidak akan terjadi kalau aku tidak diberi mengerti. Dan titipan tersebut itu diberi makna oleh Mas Regas bahwa setiap gerakan yang tadi dari alis, bahkan setiap gerakan tangan itu harus ada artinya. Walaupun kita sebagai manusia kadang gak sadar kita ngangkat tangan segala macam, tapi untuk menjadi seseorang itu ada alasan tersendiri kenapa Omara melakukan ini, kenapa Regas melakukan ini, kenapa Angga melakukan ini. Dan hal ini membuat aku sadar bahwa bahwa gestur satu ini yang dari dan hilangnya rambut itu kayak dendam banget loh ini. Tapi dari situ aku belajar bahwa ternyata manusia itu melakukan hal-hal walaupun ada basis dasarnya kenapa, ada alasannya, kadang kita tidak menyadari itu. Dan dari sini aku belajar
hal-hal yang tidak aku sadarin ternyata ada artinya juga, dan di situ aku mulai cover. Beribu-ribu frame yang telah kita gunakan untuk membuat film ini, beribu-ribu kata yang menyusun skenario film ini, berjuta-juta menit yang kita sampaikan buat menuturkan kisah ini, dan kita berproses, energi tersebut dapat terasa di diri teman-teman. Teman-teman pun menjadi hangat, teman-teman menjadi semangat, dan kita bisa hidup berbagi bersama-sama dan menebarkan kebaikan. Iya, sama dengan Regas tentunya, sama doa kita bersama adalah semoga film ini bisa menjadi energi yang baik bagi penonton Indonesia, dan mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan bagi negeri ini karena dibuat oleh salah satu aset negara kita. Aset negara ini banyak di sini, ada Prilly, ada Regas dan semuanya. Ini kita dibuat dengan hati yang betul-betul sungguh-sungguh. Ini sebuah karya yang tidak dibuat untuk tujuan selain membuat film yang terbaik. Jadi mudah-mudahan ini bisa terasa bagi siapapun yang merinding saya. All I want.